sukacita umat KBG Santo Fransiskus Assisi yang merayakan ulang tahun KBG-nya yang ke-7 dengan moto Deus Meus et Omnia, Tuhanku dan segalanya bagiku. Wah, luar biasa. Inilah mereka sudah siap-siap dengan kuenya. KBG Santo Fransiskus Assisi pada hari ini merayakan ulang tahun ke-7. Santo Fransiskus Assisi menjadi pelindung di KBG ini. KBG ini berada di wilayah 10 Paroki Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang. Pada hari ini tanggal 4 Oktober, Pesta Santo Fransiskus Assisi, KBG ini mengadakan Ekaristi Kudus untuk merayakan hari ulang tahun dan sekaligus merayakan pesta pelindung mereka. Setelah perayaan Ekaristi dilanjutkan dengan acara pemotongan kue ulang tahun yang ke-7, dan umat di KBG Santo Fransiskus kompak mengenakan seragam berwarna biru. Kata mereka, ini sebagai simbol kesuburan, persaudaraan, kehidupan, kekompakan di antara mereka. Mereka mengakui bahwa mereka terinspirasi dari semangat Santo Fransiskus Assisi yang menekankan persaudaraan. Semua adalah saudara. Jadi mereka berjuang sejauh mungkin untuk tetap menjaga kekompakan, menjaga persahabatan dan persaudaraan di antara mereka. Mereka menciptakan rasa peduli dan solider satu dengan yang lain. Hal ini sangat tampak ketika mereka merayakan pesta ulang tahun KBG-nya. Mereka juga berpartisipasi mengumpulkan makanan dan minuman lalu dinikmati bersama. Luar biasa untuk KBG Santo Fransiskus Assisi.